Oke, buat sobat Honda, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari kunci darurat. Ini biasanya ada di motor-motor terbaru sekarang, itu yang memakai remote seperti ADV, PCX, Vario 160, sama Vario 125 yang terbaru ya. Nah, fungsi dari ini tersendiri itu untuk membuka jok jikalau kuncinya itu ketinggalan di dalam jok atau lupa gitu. Nah, fungsi dari ini nih terletak di sini. Nah, pertama ini kita buka. Nah, dalam ini ada buat tempat kuncinya. Nah, caranya masukkan dulu. Nah, kemudian itu setelah pas ditekan ke bawah. Nah, jok akan kebuka. Nah, jika ingin menutup lagi, usahakan yang tadi ini itu dinaikkan lagi ke atas. Baru joknya bisa ditutup.